Tanya dokter bersama si Domi. Dokter, apakah gigi yang hilang bikin telinga semakin kotor? Yuk simak penjelasannya. Ya, jadi nggak punya gigi atau gigi berlubang atau gigi hilang akan berpengaruh terhadap kecepatan dorongan kotoran untuk keluar dari dalam telinga. Oleh karena otot-otot yang menggerakkan rahang dan otot-otot menelan itu pangkalnya berada di lubang belakang telinga dalam. Sehingga kalau gigi berlubang itu akan menyebabkan kita tidak menggerakkan rahang, nggak ngunyah. Jadi kalau gigi berlubang, pastilah telinga di gigi yang berlubang itu sisinya itu lebih kotor daripada yang tidak.